Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kali ini saya akan bagi-bagi tips ya, bagaimana cara top up saldo di Dana Gojek Grab atau isi pulsa menggunakan PayPal. Iya, kalian tentunya pasti tahu dong PayPal ya, itu adalah salah satu dompet digital ya, sejenis dompet digital yang sudah lumayan ternama ya, dan itu sudah internasional atau mendunia. Oke, untuk cara isi pulsa menggunakan PayPal itu caranya cukup simpel ya, terutama kalian tentunya sudah harus mempunyai akun PayPal dan saldonya mencukupi ya untuk membeli barang atau sesuatu yang ingin Anda gunakan. Nah, untuk top up saldo OVO, Dana atau ke beberapa aplikasi tersebut, teman-teman cukup simpel caranya, yaitu teman-teman harus punya aplikasi ini ya, Mini Pulsa namanya, dan ini sudah terpercaya ya, sudah dari tahun 2016 dan data trafiknya itu sudah lumayan banyak ya, jadi ini terpercaya alias recommended buat kalian yang bingung ingin apa punya saldo PayPal cuman bingung kepepet atau gimana untuk isikan pulsa atau di convert menjadi pulsa. Caranya cukup simpel, teman-teman harus mempunyai ini dia, aplikasi Mini Pulsa ya namanya. Ini nanti linknya saya kasih di deskripsi, dan ini harganya cukup murah ya teman-teman dibanding provider lain ya. Jadi ini teman-teman bisa apa order di sini ya, untuk paket internet, pulsa, game online atau saldo Dana, link aja dan ShopeePay, semuanya bisa teman-teman order di sini ya. Dan ini adalah log pembelian dari beberapa customer ya ini ya. Dan saya juga sudah mencoba aplikasi ini, 1 menit klik bayar langsung terkirim ya, tanpa nunggu lama, hitungan detik sudah masuk. Nah, contohnya di sini kemarin saya isi ya, ini isi pulsa reguler 50k lewat aplikasi minipulsa.com ya. Ini saya kemarin isi pulsa via PayPal, dan untuk apa historinya ini ya, ini nama pemiliknya Ahmad Jafar ya, dan ini nominalnya kalau di PayPal harganya yang pulsa 50k 4 dolar sekian lah ya ini. Nah, untuk caranya teman-teman ikuti ya, misalkan teman-teman ingin beli pulsa ya, kalian klik ini pulsa murah ya, teman-teman klik. Nah, terus pilih sesuai provider teman-teman, mau Indosat apa XL, Tri, Telkomsel atau yang lain-lain ya. Nah, di sini saya kasih contohkan Indosat, kita klik bagian order ya, di sini order kita klik. Terus teman-teman pilih jumlah pulsa yang ingin dibeli ya, misalkan 5000, teman-teman klik ya, ini pilih 5000. terus teman-teman selanjutnya klik bayar via PayPal ya. Oke, ini bayar via PayPal, kita klik
berbayar via PayPal. Nah, di sini harganya 6.500 jika didolarkan adalah 0,58 dolar ya. Oke. Terus teman-teman masukkan nomor HP yang ingin diisi. Oke. Di sini jika sudah diskalakan nomor HP-nya sekian-sekian ya. Misalkan nih ya. Terus teman-teman klik lanjutkan. Ya. Klik lanjutkan. Nah. Terus teman-teman tinggal kirim apa saldonya ke email ini, bayar ke nurmawati@gmail.com ya. Nah, jika sudah teman-teman pastekan ID-nya di sini. Kita kembali ke apa akun PayPal dulu ya. Ini jika sudah klik bayar ya, kirim. Nah, nanti teman-teman copykan ID yang sudah di sini ya. Ini ID ini disalin, terus teman-teman copykan di sini, tempel, terus teman-teman klik konfirmasi. Ini klik konfirmasi, nanti otomatis pulsa teman-teman akan langsung terkirim ya, tanpa harus menunggu berjam-jam atau istilahnya lama nunggunya lah ya. Klik langsung masuk otomatis ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat ya untuk teman-teman. Ini sudah terbukti kok, terpercaya alias recommended. Teman-teman silakan order di sini ya. Jangan ragu dan jangan bimbang. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat.